juga kita nggak bisa mencat seseorang itu dia bisa atau tidak. Kan akan lebih sakit kan. Aksi dan reaksi itu terjadi kalau kedua belah pihak saling membuka. Soalnya pengajar itu ingin ngomongin begini, 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 ternyata dari hal itu ada penolakan dulu. Nah, penolakan itu kan harus clear dulu kenapa talent ini ada penolakan. Aku melihat aku bisa open dan nyaman dan terbuka sama diri sendiri di sini. Rumah itu jadi salah satu tempat buat aku bebas jadi diri sendiri. Dan salah itu tuh gak apa-apa gitu. Malahan tuh memberi ruang buat aku bertumbuh, buat aku menjadi lebih baik lagi. Happy, bingung. Jadi mau belajar juga tambah, bertambah, pengen belajar lagi. Banyak hal yang aku baru tahu di kayak gini rupanya di sini, di dunia internet itu kayak gini rupanya. Terima kasih banget sih sama Rumah Keren karena aku merasa hidupku jadi lebih seimbang. Karena kan kerja ya, jadi setiap Senin tuh aku selalu nunggu kapan ya hari Sabtu. Karena di sini kan bertemu dengan adik-adik yang lucu-lucu. Wow. Jadi merasa kayak itu lebih berwarna. Aku udah tahu sih sebenarnya emang anak-anak ini pura-pura malu sebenarnya. Sebenarnya malu-maluin. Jadi kita udah tahu kalau nanti ujung-ujungnya bakal bonding. Cuma memang di awal itu kayaknya masalah ego sih ya. Kayaknya harus diturunkan lagi buat teman-teman yang lain kalau nanti di lingkungan yang baru gitu. Tapi sebelum kita memberikan penghargaan-penghargaan ini kepada teman-teman, oke, kita bagi kado dulu. Oke. Nanti orang yang aku suruh maju ke depan sebutkan kado itu untuk siapa, alasannya apa. Kemudian orang yang disebutkan namanya maju ke depan, kadonya diserahin. Oke, kalau ada suratnya wajib dibaca dan kadonya wajib dibuka. Semoga masih semangat ya di hari pertemuan terakhir kita ini. Luar biasa, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau buat yang follow IG aku, nah kan aku nge-SG tuh, pokoknya malam minggu ini akan jadi Sinterklas. Jadi which is semua orang akan dapat hadiah di sini. Enggak semua sih, cuma mostly akan dapat hadiah termasuk buat pengajar juga. Abang Deo, silakan Abang Deo. Ah, ini aja ketua adat kita, silakan maju lagi. Kenapa ke Bang Mozaik dulu? Bang Mozaik karena perwakilan yang paling tua di sini. Terus dia juga, maksudnya karena paling tua pengalaman gak bisa bohong, kita semua belajar banyak banget sama Bang Mozaik. Intinya tetap merendah dan jangan rendah diri intinya. Nah itu aja. Kalau buat Bang Deo, Abang Deo ini aku ngelihat perjuangannya luar biasa. Jadi Abang Deo pantas untuk ada di depan dan berfoto bersama aku. Untuk Deo, kenyataan hidup kerap kali membuat kita menunduk. Tetapi mimpi menyuruh kita agar tetap tegak. Meskipun kau tidak merasakannya, tetapi Tuhan selalu menyertaimu. Terima kasih. Halo semua. Jadi kado aku banyak. Aku ada beli buat semua. Yang pertama ada buat Kak Aulia. Bapak Mozaik. Kalau buat Kaulia tuh, Kaulia dari awal tuh udah jadi kayak sosok kakak banget buat aku. Kayak Kaulia yang selalu caring, yang selalu baik banget, ramah dan sabar. Jadi tuh aku beliin keychain lucu. And ini gelang aku bikin sendiri. Boleh dibuka kadonya? Oke. Okay. Makasih Sally. Tutup mata dulu. Ya, ini. Kenapa? Apa alasannya? Bapak. Karena Kak Mozaik tuh selama ini tuh kayak orangnya, mungkin awalnya tuh tampangnya kayak gak terlalu friendly, gak terlalu approachable. Tapi lama tuh pas kenal tuh orangnya Gak apa-apa.
Kita akan memberikan untuk teman-teman beberapa penghargaan. Oke, tidak akan semua, hanya beberapa. Best performer in shooting. Kita akan panggilkan nanti dua orang yang kita anggap ketika syuting dia cukup oke dari kacamata sutradara. Yang kedua, ada penghargaan most committed student. Dari kalian yang kita lihat selama dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir ini, yang kita lihat dia itu dia rajin. Yang ketiga, most improved in acting. Yang kita lihat perkembangan actingnya signifikan dan terus berkembang. Apakah yang lain tidak berkembang? Berkembang. Seperti aku sampaikan tadi, berkembang. Tapi mungkin ada yang berkembangnya pelan, ada yang berkembang stuck, tapi dia ini oke, berkembang. Yang keempat adalah most improved in self-development. Yang kita lihat secara pengembangan dirinya. Kita akan memberikan penghargaan kepada dua orang yang kita lihat di syuting kemarin, dia cukup mencuri perhatian sutradara ketika bermain. Oke? Dan setelah hasil diskusi kita, maka untuk the best performer in shooting practice, batch 25, jatuh kepada, selamat kepada Afif. Silakan maju cepat. Untuk the best performer kita yang pertama ada Afif di sini. Oke? Dan untuk yang selanjutnya. Selamat Muajin Mahmud, silakan maju ke depan. Kadonya boleh ditinggal. Iya, yeah. Silakan maju Muajin. Ya, yeah, Afif dan Muajin. Oke, okay. Jimmy. Mereka berdua berhak mendapatkan best performer in shooting practice kemarin. Karena dari segi permainan mereka cukup. Dari Muajim sedikit saya sampaikan bahwasanya kemarin banyak ketika diulang itu sutradaranya menyampaikan bahwasanya dia cukup konsisten. Diulang dia masih bisa untuk konsisten di secara emosi, hal-hal yang lainnya dia masih cukup oke. Dan Afif bermainnya cukup rileks dan cukup nyaman dan dia juga cukup agak sedikit jauh dibanding latihan secara perkembangan bermain. Oke ya teman-teman? Ya. Iya, oke. Selanjutnya Muazim Mahmud. Baik. Ini saya wakilkan juga buat teman-teman semua karena saya yakin teman-teman semua pasti telah berusaha semaksimal mungkin buat syuting kemarin. Jadi tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua. Sisanya aman. Lanjut. Ya sama seperti yang Afif kasih tahu tadi. Piagam ini gimana ya? Oke, fine. Gua hari ini dapat piagam. Tapi gua percaya kalian semua udah lakuin yang terbaik. Dan tanpa kalian semua juga I don't have the energy to do all this, you know. So actually I wanna give a round of applause for you guys, you know. Untuk most improve in acting, oke, okay. Jatuh kepada Alvin, silakan maju ke depan. Yeah. Oke, okay, kenapa Alvin teman-teman? Dari awal kita lihat progres beliau agak cukup lumayan, oke okay, ya? Dia cukup oke okay. Kemarin ketika di live perform juga beliau mendapatkan penghargaan best actor, oke, okay? Dan sampai sekarang pun perkembangannya cukup lumayan dan kita patut untuk mengapresiasi itu. Nah, tapi serius beneran kayak menurut saya tuh semuanya berhak untuk dapat ginian. Jadi kayak mungkin ini juga saran buat rumah peran buat ke depan semuanya dibikin ginian juga. Kayak emang mereka semua emang benar-benar berhak untuk dapat ini semua. Itu sih. Itu aja. Makasih. Best improv in self development. Oke. Okay. Yang kita lihat secara kepercayaan diri, bukan kepercayaan diri, tapi pengembangan diri. Yang kita lihat dia cukup naik. Oke okay, ya. Banyak perubahan dan ini langsung dinotis oleh Mas Raymond. Oke. Okay.
Ini di notice langsung Mas Raymond kemarin. Oke? Okay? Most improved in self development jatuh kepada Deo. Selamat kepada Mozaik. Ya, untuk most improved in self development kita jatuh kepada Muhammad Mozaik Al-Sanel. Itu ya. Iya, silakan berdiri di tengah. Dan aku minta kembali untuk kakak Neo untuk memberikan penghargaan kepada saudara Mozaik. Yang jelas terima kasih untuk Rumah Peran. Dan tadi tuh ada yang lupa, ada pesan untuk Rumah Peran. Jangan lupa sama batch 25, itu aja. Terima kasih. Most committed student in class. Oke. Okay? Yeah. Selamat kepada ada tiga orang sebenarnya yang nilainya tipis-tipis teman-teman. Oke. Okay? Selamat kepada Afif. Ya, silakan maju ke depan Afif. Ya, silakan untuk Mbak Ari untuk memberikan penghargaan untuk most committed student kita di batch 25 ini. Merusak pemandangan teman-teman. Ya Tuhan, tahu gitu masa dikasih. Aku ada pesan aja buat teman-teman semua. Kesempatan itu bisa datang dari mana aja. Dan itu yang aku rasakan sendiri. Tapi yang paling penting adalah kalian maksimalkan kesempatan itu. Buat yang belum punya Instagram khusus, itu bisa banget buat buka portal kalian. Dan itu juga based on pengalaman juga itu benar-benar ngebuka banget. Jadi jangan pernah sia-siakan, hentikan ego kalian buat merasa malu, takut atau gimana. Yang punya tugas posting-posting, silakan diposting lagi, itu bisa banget buat jadi porto kalian ke depannya. Dan buat yang suka datang telat ya, jujur agak sayang banget karena aku sendiri menghargai pertemuan dengan teman-teman semua. Cuma ya pasti ada satu dua hal yang memang bikin kalian datang telat. Cuma pesanku ke depannya adalah hargailah waktu, itu aja. Thank you. Gimana perasaan kalian dari terakhir kan? Ada sedihnya, ada pasti ada pertemuan, ada perpisahan. Campur aduk lah, campur aduk. Ya pokoknya intinya berkesan lah. Bersyukur juga udah selesai. Terus juga senang punya teman-teman baru. Terus juga sebenarnya sedihnya karena kita deketnya telat gitu. Perasaan aku sedih banget sih karena ini hari terakhir, bukan hari terakhir juga sih, kita bakal cuman hari terakhir di kelas. Dan kita tuh tadi udah ngelakuin tukar kado dan benar-benar terharu banget sama isi-isi surat dari teman-teman. Dan ya ini bakal jadi kenangan yang paling baik sih untuk tahun ini. Kalau aku jadi lebih banyak tahu, dulunya ngerasa kayak tahu kayak acting tuh cuma sekadarnya aja, ternyata pas masuk sini banyak hal lainnya, jadi lebih banyak tahu walaupun rasanya masih belum cukup banyak tahu karena ternyata dunia acting seluas itu, jadi masih harus terus explore dan haus untuk ilmu-ilmu.